Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Biner semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Biner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung gas aja ke info terbarunya. Oke, untuk informasi kali ini datang dari salah satu platform yang berasal dari Indonesia ya teman-teman ya. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar platform ini dan mungkin sudah banyak juga para rekan-rekan pioner yang bergabung di platform ini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja ya teman-teman ya, tanpa berlama-lama. Oke teman-teman, kali ini datang dari salah satu platform yang berasal dari Indonesia yaitu Pi Showroom ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada postingan dari Pi Showroom dan ini baru diposting sekitar 2 hari yang lalu. Nah, kalian penasaran? Kita langsung aja lihat di sini ya teman-teman ya. Transaksi GCV $314,000 melalui aplikasi Showroom Pi dengan nama di Brainstorm Showroom Indonesia dilakukan P2Web pada tanggal 3 Agustus 2024. Oke, jadi acara barter ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus kemarin ya teman-teman ya. Kita coba lihat sebentar gambar atau videonya di sini ya teman-teman ya. Kayaknya seru ini guys. Penerimaannya apabila penerimaannya tidak semaksimal yang diharapkan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Untuk para pionir, bapak-bapak, mohon yang telah memegang nomor Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, di bannernya ini ada keterangannya. Sekretariat Ruko Graha HZ Mustafa blok berapa ini guys? Ini di Tasikmalaya ya teman-teman ya. Pi Network Komunitas Tasikmalaya. Oke, jadi ini barternya kemarin tanggal 3 Agustus ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini komentarnya. Ada lagi nih komentarnya, gimana cara barternya? Saya pesan. Kemudian ada juga boleh ikut acara barter secara online kah? Ya, di sini masih belum ada jawaban ya, teman-teman. Kemudian nah, ini ada fotonya ya, teman-teman. Ini barter apa ini? Barter beras ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga ada barter apa ini? Motor, guys. Ada barter motor ya teman-teman ya. Cuma di sini tidak tertera ya berapa nilainya. Oke, kita kembali ya teman-teman. Apabila penerimaannya. Oke, ini sama ya seperti video yang tadi ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada video lagi ini, kita coba lihat juga ya. Transaksi GCV 314 ya melalui aplikasi Showroom Pi. Kita langsung lihat aja videonya. Thank you.
Oke, itu tadi cuplikan beberapa video ya teman-teman ya. Ini pisau room dari komunitas Tasikmalaya ya teman-teman. Nah ini di sini kebetulan di share juga ya oleh Sidorisin. Ada pembayaran di sini 0,00002 ya, 226 Pay aplikasi showroom Indonesia. Di sini ada alamat penerimanya. Kita geser lagi, ada lagi ya di sini ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ini acara barternya tanggal 3 Agustus kemarin dari Pisorum, dan ini di komunitas pioner Tasikmalaya. Barternya bermacam-macam ya teman-teman ya, mulai dari sembako, alat-alat dapur dan lain-lainnya. Dan di sini juga tadi ada postingan dua motor ya teman-teman ya. Saya nggak tahu motornya ini di barter atau tidak. Oh ternyata di barter ya, di sini ada keterangannya tuh, barter White Pay Showroom. Oke, jadi itu aja dulu ya teman-teman informasinya. Semangat buat rekan-rekan pioner semua. Mudah-mudahan open mindnya tidak bertele-tele dan tidak lama lagi ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.